sebuah titipan karya W.S. Rendra. Seringkali aku berkata ketika orang memujimu bahwa sesungguhnya ini hanya titipan, bahwa mobilku hanya titipan, bahwa rumahku hanya titipan, bahwa hartaku hanya titipan. Tetapi mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan ini padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehmu? Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah, kusebut itu sebagai ujian, kusebut itu sebagai petaka, kusebut dengan panggilan apa saja yang melukiskan bahwa itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsu. Aku ingin lebih banyak harta, lebih banyak mobil, lebih banyak rumah, lebih banyak popularitas, dan ku tolak sakit, ku tolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita menjauh dariku dan nikmat dunia kerap menghampiri. Kuperlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Kuminta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai keinginan. Gusti, padahal tiap hari kuucapkan, hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Udang karungkut, mari berdekat, ayo urang sosanoan, macakrama urang ngawadu, urang silih tempa silih ele. Jemba baturan hiji wanci anu geus ditantukeun, bakal pisah, bakal pajauh, bakal mopokeun katineung urang. Sapu nyere pegat simpan bakal kasora, irti Gusti Amidi bakal kalakon. Urang repa jauh, urang repa anggang, membeng deket, hayu urang sosonoan.